Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan hari ini saya akan melanjutkan cerita dari treat horornya Sarang Demit tentang Tol Cipularang yang kemarin ya. Sebenarnya ini cerita tadi malam mau saya upload, cuman karena ada ya kerepotan ya, jadinya akhirnya siang ini saya upload. Tapi gak masalah lah. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tol Cipularang bagian 9. Kuntilanak yang berteman denganku selalu membisikkan sesuatu di telingaku setiap malam. Ia mengajakku untuk bunuh diri, menjanjikan kehidupan yang abadi dan bahagia dengannya. Ah, memang dia benar. Saat ini aku sudah tidak menikmati kehidupanku. Semua terasa hampa. Aku sudah tidak tertarik lagi bergaul dengan kawan-kawanku, mengobrol dengan keluarga, dan jalan-jalan keluar kota. Semua sudah tidak menyenangkan lagi bagiku. Kebahagiaanku hanya ketika bersama kuntilanak. Apalagi kalau dia tersenyum, sangat menawan bagiku. Di suatu sore, aku sedang mengiris tomat. Kuntilanak tiba-tiba muncul dari belakangku. Dia memelukku dan membisikkan ajakan untuk bunuh diri. Aku tersenyum dan membalikkan badan. Ia menatapku dengan penuh kasih sayang, seperti seorang ibu kepada anaknya. Ya, mungkin hubungan kami sekarang sudah lebih dari sekedar teman. Dia sudah seperti ibu bagiku, tepatnya ibu kedua. Apa aku akan bahagia di duniamu? Tanyaku. Ia mengangguk sambil tersenyum. Aku kemudian mendekatkan pisau ke pergelangan lengan kananku, membuat kuntilanak itu kembali tersenyum bahagia. Sesaat sebelum kuiriskan pisau di permukaan kulit, suara seseorang menegurku. Ia mengangguk sambil tersenyum. Aku kemudian mendekatkan pisau ke pergelangan tangan kananku, membuat kuntilanak itu kembali tersenyum. Sesaat sebelum kuiriskan pisau di permukaan kulit, suara seseorang menegurku. Mary, apa-apaan kamu? Itu bapak. Ia merampas pisau dari tanganku sambil berdelik marah. Keningnya berkerut. Kamu kenapa, nak? Bapak menarik lenganku dan membawaku ke ruang keluarga. Kami duduk di sana. Mary, akhir-akhir ini bapak melihat kamu aneh. Kadang ngomong sendiri, terus tadi apa-apaan itu? Kamu mau bunuh diri? Ada apa sebenarnya, nak? Cerita ke bapak. Bapak membetulkan posisi kacamatanya dan menatapku tajam. Baiklah, aku mau jujur, pak. Aku punya teman gaib. Bapak terkejut mendengar jawabanku. Siapa? Kuntilanak, pak. Bapak menyenderkan punggungnya ke sofa, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Dari ekspresi wajahnya, sepertinya ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang barusan aku katakan. Kemudian ia merogoh smartphone-nya. Bapak mau apa?
tanyaku. Ia tidak menjawab dan tetap menunggu seseorang mengangkat teleponnya. Halo, tolong hari Rabu kirimkan psikiater ke rumah saya ya, di Jalan Aditya Warman. Iya, untuk anak saya. Umurnya 23 tahun. Oke, saya tunggu ya Pak ya. Bapak berbicara dengan seseorang dari seberang teleponnya. Bapak, aku ini gak gila. Beneran, aku punya teman kuntilanak. Dia bahkan sekarang berdiri di sampingnya Bapak, jelasku dengan nada tinggi. Tapi Bapak tetap tidak peduli. Bapak tahu pasti kamu sedang ada masalah yang gak bisa diungkapin. Mulai sekarang kamu tidur dengan ibumu ya. Bapak akan terus ngawasin kamu. Takutnya nanti malah coba bunuh diri lagi. Jujur saja, aku tidak terima Bapak memperlakukanku seperti ini. Mungkin kuntilanak benar. Aku harus bunuh diri saja, memulai kehidupan baru di dunia baru. Tapi sayangnya aku tidak punya kesempatan untuk bunuh diri. Ibu dan bapak sangat ketat menjagaku. Sampai-sampai ibu yang bertugas memandikanku. Mereka benar-benar tidak mau membiarkanku sendirian. Hingga pada suatu malam, ada 3 orang laki-laki mengendap-endap masuk rumahku. Mereka bertopeng badut, jaket hitam, celana jeans, dan membawa pistol. Mereka berhasil masuk ke kamar tempatku dan ibu tidur. Hush, jangan sekali-kali berteriak. Kami tidak akan segan-segan membunuh kalian, kata salah satu dari mereka. Aku dan ibu ketakutan. Mereka menggeledah seisi kamar, membuka lemari dan merampas perhiasan kami. Ia juga meminta kode brankas yang ibu simpan dalam lemari. Dengan terbata-bata, ibu menyebutkan kode brankasnya. Ketika mereka sibuk mengeruk uang, buru-buru ibu meraih smartphone dan berusaha menghubungi polisi. Sialnya, salah satu dari mereka menyadari itu, lalu memberitahu temannya yang sedang memegang pistol. Segera ia membidik punggung ibu. Aku refleks mendorong tubuh ibu dari peluru itu yang melesat tepat mengenai dada kiriku. Bagian 10. Bram, Mary meninggal pagi-pagi sekali. Asep menelponku. Hah? Serius lu? Aku benar-benar terkejut mendengar kabar itu. Iya, pemakamannya hari ini. Lu datang aja. Gue tunggu lo di rumahnya Mary. Oke, gue kesana sekarang. Hari itu juga aku langsung berangkat ke rumah Mary, menyaksikan prosesi demi prosesi pemakamannya. Keluarga Mary begitu terpukul atas kematian anaknya. Mereka menangis terseduh-seduh di samping makam Mary. Puluhan orang hadir dalam pemakaman itu. Papan bunga ucapan belasungkawa terpajang di sepanjang jalan masuk pemakaman. Lu nyadar gak sih kalau kematian teman-teman kita kayaknya ada kaitannya sama tol Cipularang? Kata Asep sambil terus menyaksikan prosesi pembacaan doa untuk Mary di pemakaman. Kita kualat Sep kayaknya, kataku singkat sambil membuka kacamata hitam dan menoleh ke Asep. Anjir, Bram, mata lu kenapa?
Asep terkejut sambil memperhatikan bola mataku. Gak tahu, akhir-akhir ini mataku terasa perih. Aku pikir hanya iritasi ringan, jadi aku hanya menggunakan obat tetes mata untuk menyembuhkannya. Nih lihat. Asep menyodorkan smartphone-nya, menyalakan kamera depan. Anjir, loh, kok mata gue tambah parah? Aneh. Kedua bola matanya menonjol, seperti hendak keluar dari jeruknya. Waduh, bahaya nih, Sep. Iya, lu harus cepat periksa ke dokter, saran Asep. Udah, kayaknya ini bukan sakit mata biasa. Seumur hidup baru kali ini gue ngalamin kayak gini, Sep. Maksud lu, ini gara-gara tol Cipularang, bisiknya. Sep, Dian mati mendadak, Mary juga. Bisa aja selanjutnya gue atau elu, kataku sambil mengenakan kembali kacamata hitam dan beranjak pergi. Bukan dokter yang harus kutemui, melainkan seorang dukun. Ya, dukun yang bisa menyembuhkan mataku. Ini pasti gara-gara setan Cipularang. Aku sudah cukup sabar dan kali ini harus aku lawan. Setelah mendapatkan informasi dari internet, aku mendatangi dukun yang katanya sakti dari Banten. Ia tinggal di kampung Citorek, sekitar 5 jam perjalanan dari Jakarta. Nama dukun sakti itu Abah Sardim. Saat bertemu dengannya, ia tahu kalau aku diikuti oleh pocong dari tol Cipularang. Ia langsung menyemburkan air-air yang sudah dibacakan mantra ke seluruh tubuhku. Pocong itu sudah pergi, katanya sambil tersenyum. Aku duduk sila di ruang tamu rumah Mbak Sardim. Rumah itu bertipe panggung. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, lantainya dari papan, tapi atapnya sudah menggunakan genteng. Ia tidak nampak seperti dukun di film-film yang sering kutonton, tapi ia terlihat seperti warga biasa saja, mengenakan baju partai yang sudah lusuh, peci hitam yang sudah mengilap, dan sarung butut yang kusut, seperti tidak disetrika. Dari wajahnya yang keriput dapat kutebak kalau Abah Sardim itu berumuran kisaran 50-60 tahun. Air ini kamu basuhkan ya ke kedua matamu sebelum tidur. Mudah-mudahan lekas sembuh. Dia menyerahkan sebotol air yang sudah ia bacakan mantra. Bagian 11. Seminggu setelah kematian Bram, aku semakin yakin kalau setan Cipularang menaruh dendam pada kami semua. Dan sekarang yang tersisa hanyalah aku. Semua teman-temanku sudah mati dengan cara yang mengenaskan. Semua terasa ganjil. Mereka mati satu persatu dengan sangat cepat. Atas dasar itu aku tahu kalau setan Cipularang akan segera menghabisiku. Aku mendengar dari ibunya Bram kalau beberapa hari ini dia suka digentayangi arwahnya Bram. Mereka sering mendengar langkah kaki di rumahnya dan suara Bram yang memanggil-manggil dari halaman rumah. Bram meminta tolong. Apakah benar Bram gentayangan? Atau setan Cipularang yang menyerupai Bram dan meneror keluarganya? Untuk mencari tahu kebenarannya, aku mendatangi ibunya Bram. Ia menceritakan kejadian demi kejadian aneh di rumahnya setelah kematian Bram. Bu, bisa ibu ceritakan
kejadian aneh yang ibu alami akhir-akhir ini. Siapa tahu saya bisa bantu, Bu, pintaku. Ia terlihat ketakutan. Keningnya berkerut. Jadi, malam itu ibu lagi masakin nasi goreng buat suami. Tiba-tiba saja ibu nyium bau parfumnya Bram di dapur. Bau parfum itu sangat menyengat, dan ibu hafal betul kalau itu parfumnya Bram. Ia menarik nafas perlahan dan mengembuskannya. Ibu cari-cari sumber bau itu, dan ternyata berasal dari kolong meja makan. Pas ibu tengok ke bawah, ibu melihat sepasang kaki yang sedang berdiri mengenakan sepatunya Bram. Duh, ibu hafal banget. Itu betisnya anaknya ibu. Air matanya mulai mereka. Ia mengusapnya dengan tisu. Kemudian mulai terisak. Tapi pas ibu berdiri, malah gak ada siapa-siapa di depan meja. Pas ibu cek lagi ke kolong meja, kaki itu masih ada. Terus, Bu, aku mendengarkan dengan cara seksama. Habis itu, Nak Asep, ibu panggil bapak, tapi bapak gak nyaut-nyaut. Buru-buru ibu pergi ke ruang keluarga. Di sana ibu lihat bapak lagi berdiri menghadap jendela. Tatapannya kosong. Sebelum melanjutkan ceritanya, ia menyeruput segelas teh tanpa gula. Pas ibu pegang pundaknya bapak, bapak malah ketawa-tawa sambil loncat-loncat kayak pocong. Tangannya bersidekap di perut. Kepalanya tertunduk, matanya melotot. Bapak kesurupan. Bukan hanya kejadian itu saja, Nak Asep. Hampir tiap mau tidur, ibu nemuin serpihan tanah merah di atas kasur. Ibu takut, Nak Asep, kata ibu dengan wajah ketakutan. Dari cerita yang kudengar dari ibunya Bram, aku yakin kalau yang meneror keluarga Bram adalah setannya Cipularang. Walau bagaimanapun, aku harus cari cara agar setan itu tidak lagi meneror keluarga Bram. Tapi bagaimana? Apa aku harus mendatangi dukun? Ah, aku tidak percaya pada dukun. Hari demi hari berlalu. Saat aku masih memikirkan setan yang meneror keluarga Bram, entah kenapa ada luka cakaran yang melintang di bagian perutku, sangat panjang, dari dada sampai perut bagian bawah. Semakin hari luka cakaran itu semakin parah, menjadi koreng yang perlahan mengeluarkan nanah. Terasa panas sekali kalau malam hari, apalagi kalau aku mengenakan baju. Tergesek-gesek sangat menyakitkan. Aku sudah berobat, namun luka itu tak kunjung sembuh. Apakah ini salah satu perbuatan setan Cipularang? Bagian 13. Luka di perutku semakin parah. Goresan itu membesar membuat memar di sekujur tubuhku. Sudah beberapa kali aku pergi ke dokter, tapi lukanya tak kunjung sembuh. Sudah 2 hari aku terbaring di kamar kosku. Luka yang terus menggerogoti perutku membuatku susah mengenakan baju. Kamarku seperti kapal pecah, acak-acakan. Aku tidak sanggup memaksakan badanku untuk banyak bergerak. Setiap malam aku mendengar ada suara langkah kaki anak kecil yang berlarian di kamar kosku. Aku yakin kalau mereka adalah setan Cipularang yang sudah lama mengikutiku.
Malam itu kubiarkan TV menyala, menyiarkan berita politik nasional. Aku terbaring di atas kasur, sambil sesekali meringis menahan sakit. Seketika terlintas dalam benakku untuk mencari tahu tentang misteri tol Cipularang. Kurai smartphone-ku yang tergeletak di meja kerjaku. Sambil bersandar, aku langsung mencari internet, browsing tentang tol Cipularang. Muncul beberapa berita tentang kecelakaan di tol Cipularang. Aku terus scroll ke bawah. Muncullah sebuah artikel yang membahas tentang Gunung Hejo. Artikelnya menjelaskan kalau kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang ada kaitannya dengan keangkeran Gunung Hejo. Di sana juga ada sebuah petilasan Eyang Prabu Siliwangi. Saat sedang serius membaca artikel, tiba-tiba saja lampu kosanku mati. Hanya cahaya smartphone yang menjadi penerang. Dengan perlahan, ku coba bangkit dari tempat tidur untuk mencari lilin di dalam lemari. Ku arahkan cahaya smartphone ke dalam lemari dan berhasil meraih sebatang lilin yang masih utuh. Ku nyalakan lilin itu, lalu meletakkannya di meja kerjaku. Kembali ku baringkan badan di tempat tidur dan melanjutkan membaca artikel ini. Selang beberapa saat, aku mendengar suara anak kecil tertawa dari dalam kamar mandi. Bukan hanya satu orang saja, terdengar seperti ada dua orang yang sedang bermain di dalam kamar mandiku. Suara gemericik air ditumpahkan terdengar jelas. Perlahan ku hampiri sambil membawa sebatang lilin. Suara anak kecil itu tidak berhenti tertawa. Ku dorong pintu kamar mandi perlahan. Di sana aku melihat dua anak kecil, satu perempuan, satu lagi laki-laki. Kepala mereka penuh darah. Yang perempuan membawa sebuah boneka, sedangkan yang laki-laki membawa sebuah robot-robotan. Mereka memandangiku dengan ekspresi datar. Mati! Tiba-tiba mereka kompak berteriak dan hilang begitu saja. Seketika, luka di perutku terasa sangat sakit, seperti ada sebuah jari yang mencabik-cabik lukanya. Lilin yang kubawa terjatuh di lantai dan padam begitu saja. Aku terjatuh di lantai sambil meringis, menahan sakit. Ingin rasanya aku berteriak minta tolong, tapi rasa sakit itu membuatku tidak mampu berteriak. Keringat mulai bercucuran di dahiku. Aku terlentang di lantai sambil meringis kesakitan. Saat itu kulihat kedua anak kecil tadi berdiri sambil tertawa melihatku. "Ah, siapa kalian?" ujarku sambil menahan sakit. Mereka tidak menjawab dan terus memandangiku sambil tertawa cekikikan. Rasa sakit di perutku semakin parah hingga membuatku susah bernafas. Bagian 14. Gunung Hejo. Mataku terpejam menahan sakit yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Tiba-tiba tubuhku merasa seperti masuk ke dalam sebuah lubang besar yang berputar-putar. Entah dalam keadaan sadar atau tidak, aku melihat sebuah mobil sedan sedang melaju di jalan tol Cipularang. Di dalam mobil itu ada dua anak kecil yang sering menghantuiku akhir-akhir ini. Di bagian kemudi, aku melihat seorang laki-laki yang sudah beruban dan perempuan berjilbab biru yang sibuk dengan smartphone-nya. "Ayah, aku mau minum," pinta anak perempuan dari kursi belakang. "Mama, tadi minum kita ditaruh di mana?"
tanya lelaki itu sambil terus mengemudikan mobilnya. Tadi Mama simpen di sini kok. Ia meraba-raba jok sebelah kanan. Tidak sengaja, botol air minum itu jatuh ke bawah dan menggelinding, menghalangi pijakan rem. Mobil bus yang ada di depannya berhenti mendadak. Entah kenapa, mobil yang ia kendarai menabrak bus karena remnya terganjal botol air minum. Aku melihat kedua anaknya mati, sedangkan pasangan suami istri itu masih bisa selamat. Badanku kembali seperti ditarik oleh pusaran cahaya. Aku melihat Gunung Hejo tepat di petilasan. Ada tiga orang lelaki yang sedang bersemedi. Mereka duduk bersila menghadap makam keramat. Aku melihat mereka sangat khusyuk bersemedi di sana. Mereka dikelilingi makhluk aneh. Ada kodok besar yang berkepala manusia, harimau putih yang memancarkan cahaya, dan manusia-manusia yang berlumuran darah. Dan di sana aku melihat John. Ia mendekat ke arahku dengan wajah cemas. "Gue minta maaf ya, Sep," katanya sambil menyentuh pundaku. Aku tidak menjawab, malah memperhatikan wajahnya yang sangat pucat. Lu masih hidup, John?" tanyaku heran. "Iya, tapi dunia gue udah beda. Gue tinggal di alam jin di Gunung Hejo," jawabnya. "Ini semua gara-gara salah gue, Sep," tambahnya sambil terisak. "Apa yang harus gue lakuin untuk nebus semua ini?" kata John. "Lu masih bisa selamat bersihin bekas kencing gue di pinggiran jalan tol Cipularang," ujar John. Seketika dia menghilang. Aku terbangun. Jantungku berdetak kencang. Keringatku bercucuran sekujur tubuhku sakit. Luka di perutku merasa sangat sakit. Perlahan aku bangkit sambil terus meringis. Aku berjalan menuju tempat tidur dengan sangat hati-hati. Sejenak aku bergeming dan mengingat-ingat percakapanku dengan John. "Oh iya, bekas kencingnya John. Aku harus kembali ke tol Cipularang dan membersihkan bekas kencingnya. Semoga aku masih bisa selamat." Keesokan harinya, ku balut luka cakar di perutku dengan perban. Aku harus segera pergi ke tol Cipularang membersihkan bekas kencing si John. Di layar smartphone ku cari nomor telepon perusahaan sewa mobil. Setelah meminta unit diantar ke alamat kosanku, aku paksakan tubuhku untuk mengemudi. Mobil yang ku kendarai melaju cepat menuju tol Cipularang. Bagian 15. Mobil yang aku kendarai melaju dengan sangat cepat. Aku ingin segera sampai karena tidak kuat menahan rasa sakit di perutku. Aku harus segera sampai di tol Cipularang. Jujur aku lupa di kilometer berapa di kencing sembarangan. Tapi aku masih ingat ada tanda silang di pembatas jalan. Setelah mobilku masuk ke tol Cipularang, kukurangi kecepatannya. Dengan hati-hati, ku cari tanda silang di sepanjang pembatas tol Cipularang itu. Selang beberapa saat, akhirnya tanda silang itu kutemukan. Segera ku injakkan rem dan keluar dari mobil. Aku mengambil sekompan air dari dalam bagasi mobil. Sambil membaca doa sebisaku, ku siramkan air itu ke tempat bekas kencing si John. "Kami mengaku salah. Maafkan kami, Cipularang,"
desisku sambil meneteskan air mata. Setelah dirasa cukup, aku bergegas masuk kembali ke mobilku. Ajaib, seketika rasa sakit di perutku mulai reda. Satu hal yang aku sadari, ternyata kita tidak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita. Mereka minta dihargai, sebagaimana manusia yang minta dihargai terhadap manusia lainnya. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah bertindak ceroboh dan menyepelekan hal gaib. Seketika lamunanku buyar. Ada seorang perempuan yang berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangannya. Ini siang hari, dan tidak mungkin kalau perempuan itu setan. Wajahnya terlihat cemas, seperti sedang punya masalah besar. Aku kurangi kecepatan mobil dan berhenti tepat di depan wanita itu. Rambutnya pendek, mengenakan topi bundar, sepatu berwarna biru, kaos oblong berwarna biru, dan celana jeans. "Mas, aku ikut dong sampai keluar tol. Aku diturunin suamiku. Dia marah-marah gak jelas. Tolongin aku ya, please," katanya memohon. "Oh iya mbak, silakan naik." Aku membukakan pintu mobil. Dia duduk di sampingku. Aroma parfumnya sangat wangi memenuhi ruangan mobil. Mobilku kembali melaju dengan kecepatan stabil. Wanita itu diam saja. Sepertinya dia masih kesal dengan suaminya. "Mbak emang asalnya dari mana?" tanya aku mencairkan suasana. "Aku dari Jakarta, Mas. Tadinya aku dan suami mau liburan ke Bandung. Dia marah-marah gak jelas malahan. Cuman gara-gara aku chat sama teman kantorku. Dia cemburuan banget orangnya." "Oh gitu, Mbak. Mbak udah coba telepon dia buat minta maaf. Siapa tahu suami Mbak mau jemput lagi," ujarku sambil terus fokus ke jalan. "Sudah Mas, tapi gak diangkat." "Oh ya, Masnya sendiri mau kemana?" tanyanya. "Saya gak kemana-mana Mbak. Tadi saya habis bersihin bekas kencingnya temanku di pinggiran jalan tol Cipularang." "Rajin banget Mas." "Iya, teman saya sudah meninggal. Kami mengalami kejadian aneh, di teror setan. Ya, mungkin gara-gara teman saya kencing sembarangan." "Wah, masa sih Mas? Serem juga ya," katanya. "Iya Mbak, makanya harus hati-hati. Jangan mengotori tempat sembarangan." Dari kejauhan, aku melihat sebuah mobil sedan terbalik di pinggiran jalan. Wanita di sampingku terkejut melihat kejadian itu. "Mas, astaga, itu mobil suami saya, Mas." Aku mempercepat laju mobil dan mendekatkan mobilku ke mobil itu. Segera wanita di sampingku turun dari mobil sambil menangis. Polisi berdatangan memasang polis len. Terdengar suara sirine ambulan mendekat. Seorang lelaki dikeluarkan dari dalam mobil. Ada bercak darah di keningnya. Tubuhnya lunglai. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Setelah menyaksikannya beberapa menit, aku disuruh melanjutkan perjalanan oleh salah seorang polisi karena dikhawatirkan terjadi kemacetan. Setelah kunyalakan kembali mesin mobilku, aku melaju perlahan meninggalkan lokasi kecelakaan. Tol Cipularang. Mungkin bukan hanya di tempat itu saja kita harus berbuat sopan, tetapi juga di tempat lainnya. Karena sekali lagi, kita tidak hidup sendirian. Ada makhluk lain bersama kita, dan mereka minta dihargai. Tamat. Baik,
itulah akhir cerita dari treat horornya Mas Sarang Demit yang menceritakan keangkeran atau kualat dari tol Cipularang. Jadi ya memang ya, di semua tempat itu kita harus sopan. Dan bahkan jangankan kencing sembarangan, ngeludah pun kita juga harus tahu tempat ya. Jangan sembarangan cuh-cuh gitu. Siapa tahu ya kan, yang kita ludahin itu ada anaknya jin yang sedang main atau apa, kan kita gak tahu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.